Halo, salam kenal. Gue Farel dari alumni Double Dear Academy tahun 2022. Kali ini gue di-challenge DDA untuk bikin lagu secara instan di segmennya Masih Jam Puasa. Oke. Di sini gue bakal pakai beberapa plugins dari Ableton, sekaligus beberapa sampel yang gue punya. Oke. Di sini pertama gue bakal buat bass-nya dulu. Oke, di sini gue bakal pakai beat. Karena ini BPM kenceng banget, menurut gue bakal turunin jadi 110. Oke, kurang lebih segini. Next step-nya gue bakal masukin dari, gue coba kayak scene ya. Gue coba play dulu scene-nya. Oke, gue coba play bareng antara bass-nya dan scene-nya. Oke, di sini next-nya gue bakal coba bikin variasi dari melodiknya, dan gue pakai di sini gue bakal bikin variasi instrumennya pakai mallet. Oke, gue masukin dulu. Oke. Oke, gue bakal bikin variasi instrumennya dengan pakai collision. Gue coba cari dulu. Di sini gue pakai ambience komputer bell. Gue coba, dan di sini gue langsung tambahin arpeggiator. Gue pakein arpeggiator. Oke. Oke, gue nyalain dulu untuk metronomnya. Coba gue play dulu dari sampel yang gue punya. Gue bakal cobain. Gue coba record. Oke. Di sini gue langsung coba untuk record bareng dari sampel yang gue punya. Gue play dulu sampel gue dan coba langsung gue record. Gue coba rapihin dulu dari yang udah gue buat barusan untuk instrumennya.
Oke, gue rapihin. Gue coba play dulu yang barusan gue gambar. Oke, menurut gue udah oke. Coba gue pengen duplikat tapi dengan ambience yang agak beda. Di sini gue coba pakai. Gue coba play. Gue coba yang lain dulu. Gue coba play berbarengan untuk semua sampel dan plugins yang udah gue masukin. Oke, kita ulang. Di sini gue coba untuk turunin oktav yang barusan gue bikin sambil gue play. Oke, gue rasa ini udah cukup. Nextnya gue bakal coba bikin session playnya. Dimulai dari mainin. Di sini gue bakal gue coba bikin untuk playing sessionnya. Pertama gue bakal masukin beatnya dulu. Next step bakal ada scene-nya bareng dengan beat. Nextnya lagi gue bakal bikin yang udah masuk variasi dari instrumennya. Yang terakhir coba kita play dengan semua versi yang udah gue buat plugins dengan sampel yang gue punya. Oke, kita coba dulu. Setelah gue ikut course Double Deer Academy, gue kebantu banget. Setelah gue belajar di sini, gue bisa edit-edit lagu sesuai yang gue mau untuk gue mainin di gigs-gigs perdijian di kolektifan. Thank you banget DDA udah bikin masih jam puasa.